Ini kini head. Buatan asal tak kulo surian. Brodol yang nopo balik brodol. Jadi betul mereka lah brodol kulo nya tenang. Kamu betul mereka. Lu buatan nopo nopo ta? Lu buatan nopo? Buatan nopo nopo. Sangat gundel buatan nopo. Nya tu kulo tenang. Wahtaro jalan ke Jopo. Bimuba syaratin kelawan daung basaro. Bersentuhan. Anhuru jilmani. Sangking metumani bihtilamin bil ikhtilami kelawan sebab mimpi fala iftoro mongko ana ono batel iku mujib bi kelawan iftor bi kelawan ikhtilam jasman kelawan pasti le napa niku keluarnya mani itu tidak bersentuhan karena bersentuhan karena apa karena mimpi mimpi puasa maka tidak membatalkan puasa. Terus nggih ngeten iki pancen masalah puasa niki normal puasa masalah sholat mawon bagi kita orang awam itu banyak yang tidak tahu walaupun rupanya barang sepele remeh kalau tidak ngaji nggak tahu itu sering orang yang tanya saya ngaji itu bukan ngaji saja setelah wudhu sisi batal mboten sisi mimisen lho kan rupanya kan remeh lek ngoten nggih terus puasa niku malah puasa anu napa niku poso-poso niku anu ta mboten asal kumpul selama Ramadan niku ngoten nggih niku iku malih saya nggih ngoten lho yo napa sampean niku nggih asal mboten napa-napa lho nggih ta wau niki kula sintaken saestu taken iso-iso teng kula tiyang istri sanes tiyang istri lah nggih nggih terus kok kandhane tambah gawean malih mungkin lek nek aduse nggih mboten kudu sak durung subuh. Lho, nggih ta? Mboten napa-napa. Lho, mboten napa-napa. Sak umpama sampean gak adus sedina niku lho. Aduse waktu buka malih. Nggih tetep mboten napa-napa pesone. Lho, nggih ta? Nggih, tapi sampean mboten bayang subuh. Ngeten lho, subuh ini sampean yo napa? Nggih nggih. Iku wau hubungane kan ngen. Kula anu, napa? Pak kula niki anu, napa niku? Nah, niki ni head. Boten asal tak kula surian, brodol yo napa balik brodol. Ya betul mriki lek brodol kula nyaten lah. Sampeyan betul mriki. Lho, boten napa-napa ta? Lho boten napa? Boten napa-napa. Sampeyan gondel boten napa? Ngene kula kata nak. Bila sakit nggih hati-hati boten sah. Jadi kalau dalam keadaan haid atau junub tidak menghilangkan anggota badan termasuk rambut. Lho lek sampeyan rontok nggih boten napa-napa. Boten napa-napa. Kuku barang niku lek sakit boten dilangi. Oh nggih, matur suwun. Nggih. Lho, kula ngeten. Oh, saiki yo panjene. Nggih. Masalah rupane remeh tapi nggih. Ya napa? Nggih. Nggih. Dalam keadaan junub. Nggih, duka yo napa terusane? Kula apa? Mboten ketek setan itu mboten berapa. Ngeten to. Lho nggih, lek pun lek ngaji mboten lali nggih. Alim. Kali kenging nyetel YouTube ya. Nggih, anu, kadang niku napa niku napa nggih. Kanca-kanca sing wonten nggih pondok niki sing ana teng pondok iki. Waktu napa mulutan kali kan enten reuni alumni nggih. Terus anu kepin ngaji kula ngeten kepin ngaji anu akhire kula wis ngene wis iku ya iya yo kula ono iki wis ana nggih komentar alhamdulillah kula saged ngaji malu ya ngeten masih buatan langsung niku teng YouTube ngeten tapi di apa terlepas di kesibukane yang tiang niku nggih wong padang ngene nggih tapi nggih lek pun tutuk episode pinten niku 100 pinten 170 pinten iki. Wis rada angel bare ini nggih. Nggih tapi nggih saged. Nggih. Wasabi'u utai kang nomor 7 ila akhiril
asrati maring akhir 10. Jadi perkara yang membatalkan puasa itu 10. Sekarang yang nomor 7 sampai 10. Iqwal haidu khed wan nifasu lan nifas wal junubu lan junub war riddatu lan murtad na'udzubillah. Famata toro'a moko kapan-kapan teko opo se'un swiji-wiji minha sangking khed nifas junub ridda fi asna isaun ing dalem tengah-tengah poso abtola moko batalakan opo se'sek minha ing poso. Jadi yang nomor 10, 11, nomor 7, 8, 9, 10 yang membatalkan biasanya haid, nifas, gila, murtad, na'udzubillah. Jadi kalau ada orang puasa haid, ya otomatis batal. Ada orang haid kok junub, maka wajib, maka batal. Artinya orang yang puasa itu tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan junub. Tapi orang junub boleh berpuasa. Oke. Artinya apanya? Apa artinya bagaimana malam junub? Mulainya itu tidak harus dalam keadaan suci, walaupun dalam keadaan junub boleh melakukan puasa. Tapi lebih afdolnya ya sesuci dulu baru memulainya dengan ibadah puasa tuh. Walaupun boleh mandi setelah subuh, alangkah baiknya mandi sebelum subuh. Tidak harus tergesa-gesa. Begitu tahu menjelang subuh bingung sampai sahur sing kalah. Nah, ini di sahur mawon nanti subuh apa? Nusewu. Ya nopo. Panjen nggih ngoten niku nggih. Ilmu sing kaya ngoten niku gare kawatan wong nggih. Disangkane iku bengi tengah wengi niku kudu adus. Lah niku. Wong teng griya piye ambek nggih ngoten nggih. Kul sing nggih adus. Lho, nggih ta? Lho, gak apa-apa. Mboten ngono, mboten lho. Terus kondo teng Bayu. Lho, iya ta? Makanya aku lek posan iku antri-antri ambil anak iku antri-antri nang jeding ya jeding itu enggak. Lah niki lho lek ngono enak lho ya lho sing ngono iku aku rene saiki iki terus sing ngoten iki aku rene saiki iki ya jadi junub murtad nifas haid itu membatalkan puasa terus wayah rumah lagi badan. Jadi istihadah tetap puasa. Makanya istihadah itu puasa ya sholat. Kalau yang jelas-jelas haid, nifas itu harus tidak berpuasa. Artinya harus tidak berpuasa itu karena puasa itu mencegah masuknya sesuatu yang ke lubang dengan disertai niat. Harus ada duanya itu. Ya ada niat, ada mencegah tadi itu. Mencegah toh tidak niat bukan puasa. Artinya apa? Orang haid, orang nifas itu tidak harus makan, tidak harus minum. Cukup tidak niat sudah cukup. Jadi malam enggak niat ya sudah enggak jadi puasa itu. Ya cukup diet, diet itu namanya. Lah itu. Enggak harus makan biasanya kan biasanya eman Ramadan tinggal sedikit kok datang tamunya. Biasa tiap harinya puasa. Ya cukup tidak niat itu saja. Tidak niat itu berarti enggak puasa. Makanya puasa itu dua. Satu niat, dua tadi itu. Tidak masukkan apa saja. Lah kalau memang salah satu yang dikerjakan itu bukan puasa. Ya. Niat tok tapi awane sarapan. Ya bukan puasa. Atau tidak sarapan, tidak masukkan apa saja, mencegah imsak. Tapi tidak niat malamnya, makanya tidak dianggap puasa. Tapi orang yang haid, ya cukup tidak niat itu sudah cukup. Artinya sudah enggak puasa, tidak harus makan. Masalah makan, tidak harus mencegah.
pancen piambake kan mboten nggih menghormati orang yang berpuasa. Nggih tetap menghormati orang yang berpuasa. Kamoro-moro napa niku? Sing pundi? Waktu batale puasa kok itu termasuk nggih? Mboten nggih? Masih yang puasa, nggih. Yeah. Karena sengaja kan. Oh, nggih, ngeten. Jadi orang membatalkan puasa dengan makan. Dengan makan, nggih. Jadi ya batal, Bun. Lah ini sudah berdosa. Loh, enggak boleh selanjutnya itu makan-makan lagi gitu. Lah niki kan boten. Ini kayak memang orangnya udur, nggih. Boten apa-apa. Boten masalah. Seandainya dia makan isawarki lah. Nggih boten apa-apa niki. Panjen untuk apa mencegah yang enggak ada manfaatnya? Kalau tadi itu kan memang melanggar. Lule tidak ditekan, wis enak aja ini. Wis mari sembrono. Ayolah mari. Jadi khusus yang ada kesengajaan memang yes, betul. Tapi tetap enggak boleh. Betul. Nggih. Itu saja. Untuk makan selanjutnya ya tetap enggak boleh. Loh bagaimana kalau itu tapi nggih ngeten nggih. Madri. Walau lahdatan, walaupun sebentar, had sebentar, nifatnya sebentar, gilanya sebentar. Lek murtad nggih, yen sebentar lek murtad nggih. Begitu murtad masuk lagi, nggih tetap membatalkan. Beda dengan apa ya mendem mabuk dan ayan, keduanya tidak membatalkan puasa kalau memang tidak sampai satu hari sehari. Jadi ada orang alhamdulillah berpuasa kok tiba-tiba dia kumat ayane, tiba-tiba dia mabuk, maka kalau memang sehari itu ada sembuhnya maka puasanya tidak batal asalkan tidak kemasukan apa-apa. Kan biasanya kalau memang ada orang seperti itu kan dimastiki obat dan sebagainya, itu lain itu ya, lain. Jadi illa in istagharaka jami'an nahar fa in afaqa walau lahdatan, kalau memang sembuh walaupun sebentar maka tidak batal. Nah, bagaimana tidur? Wa man naum kalau tidur wa istagharaka, kalau tidur walaupun sehari penuh tidur saja tidak membatalkan puasa, karena masalah tidur dengan orang gila itu lain ya. Sama ilat sama hilang lagali tapi lain, itu lain. Jadi istilahnya kalau di kitab niku Ren, turune ganjaran. Loh, nggih. Lah iso ya gak turu, ya ibadah. Timbang nggo nglakoni sing mboten-mboten nggih aduk turu. Mboten. Nggih. Namo iso imi ibadah tun ya. Ren. Wis turu ta sedina. Nggih. Wastahab bulan dan sunatakan fisaumin dalam poso apa salah satu asya telu pira-pira perkara ahadu wa utai salah sijine salah satu asya iku takjil fitri dangdang buko intahat koko lamun dadi nyoto apa urubu syamsi surupi srengenge. Jadi sunnah-sunnahnya puasa kalau di dalam kitab takrib ini ada tiga. Satu, kalau memang jelas
nyata-nyata matahari sudah terbenam, artinya sudah maghrib, maka sunnah takjil. Apa itu? Jangan sholat dulu, tapi dibatalkan puasanya dulu. Katanya kan Nabi, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra. Okay. Jadi takjil itu merupakan kebaikan. Kebaikan. Jadi dang-dang. Kalau asal takjilnya itu, kalau asal membatalkannya itu wajib. Jadi membatalkannya itu harus. Makanya enggak boleh poso wisol itu kan enggak boleh. Jadi puasa itu harus ya sudah, maghrib ya sudah. Bagi kita enggak boleh poso wisol, nepung di tepung enggak boleh. Nggih. Enggak boleh. Makanya membatalkan itu dengan niat. Itu sakit ta? Sakit. Lek masalah puasa tidak cukup awan-awan wis aku tak posoku tak batal loh. Ya enggak batal kalau tidak memasukkan. Kan ngoten. Harus ada lobo nggih. Nggih harus ada sesuatu yang bisa membatalkan. Kalau niat toh enggak cukup. Ya. Jadi wis posoku tak urung kah? Tapi enggak apa-apa. Sebaliknya enggak ada niat merupakan mangan. Nggih. Ya sudah batal. Jadi kalau batal itu enggak harus ada. Nggih. Nggih. Tidak ada yang dibuat takjil. Walaupun sekilas. Nggih. Masih butuh waktu atau mungkin kita di perjalanan kita nggak ada air terus maghrib kena macet karena batal non akhirnya ya wis kok isak maring ini takon ya. Ngeten nggih yang dimaksud